Aku tak begitu suka hari perayaan, terutama Valentine. Menurutku, semua hari itu sama. Orang-orangnya saja yang terlalu berlebihan untuk mengenang suatu kejadian. Mereka juga melebih-lebihkan rasa kasih sayang demi sebuah pencitraan. Padahal kan, bisa saja setiap hari mereka menunjukkan rasa kasih sayangnya. Dan bukan di hari tertentu saja. Banyak orang yang memberi kasih sayang kepada pasangannya, namun mereka lupa tak memberi tanggung jawab. Padahal, tanggung jawab adalah bentuk dari kasih sayang itu sendiri. Atau mereka sebenarnya hanya nafsu yang dibungkus rapi dalam bentuk kasih sayang. Entahlah. Suka Valentine, saling bertukar kado, memberi kartu ucapan, yang dimana kita selalu senyum-senyum sendiri setelah membacanya. Memang apa salahnya merayakan Valentine? Yang terpenting kan tidak merugikan orang lain. Kenapa sih orang-orang ada yang gak suka Valentine? Apa mereka belum pernah merasakan hangatnya ucapan dari pasangan? Atau mereka yang gak suka Valentine, jangan-jangan jomblo? Kemudian mereka iri melihat orang lain yang berpasangan dan membenci hari Valentine. Ha, kasihan orang-orang seperti itu. Banyak orang yang menganggap hari Valentine adalah hari kasih sayang kepada pasangan. Seakan-akan Valentine diciptakan hanya untuk mereka yang punya pasangan. Padahal kata kasih sayang itu luas. Bisa kepada sahabat, orang tua, dan keluarga. Bukan hanya merujuk kepada dua manusia, pria dan wanita sedang memadu cinta. Tak usah terlalu repot memikirkan untuk memberi sesuatu kepada pasangan. Utamakan saja dulu memberi kasih sayang kepada orang-orang terdekat kita. Bukankah itu akan terlihat lebih elok? Ayo. Cur, hancur. Aku lagi ganggu yuk. Ayo, wok. Solo mau. Ayo. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ayo, ganggu yuk, ganggu yuk. Ganggu yuk, cuk. Iya, ono le ya. 谢谢